Malang Nia nasib bayi yang masih berumur 3 hari ini, Besti. Bayi ini langsung mendapatkan perawatan oleh petugas medis sesaat mobil ambulans yang membawanya terlibat kecelakaan dengan mobil box hingga terguling. Untung seribu untung nih, Besti. Si bayi mungil lolos dari maut lantaran selama dalam perjalanan di ambulans berada dalam inkubator sehingga tidak terlempar saat kecelakaan terjadi. Ternyata nih, Besti. 5 orang penumpang ambulans dan sopir truk turut menjadi korban. Mereka mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Ciamis. Besti, kecelakaan antara mobil ambulans dan mobil box ini terjadi di perempatan Tonjong, Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat mobil ambulans melintasi perempatan dari arah utara ke selatan. Tepat di tengah perempatan, muncul mobil box melaju dalam kecepatan tinggi. Meski sempat mengerem mendadak, mobil box akhirnya menabrak mobil ambulans hingga keduanya terguling. Besti, polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Tak luput pula, sejumlah saksi mata dimintai keterangan. Sementara sang sopir box akan dimintai keterangan lebih lanjut setelah mendapatkan perawatan medis akibat luka yang diderita.